menjaga pola ini, ya, tubuh kita sehat, gitu. Mau aktivitas kemana-mana tetap fit, begitu kan? Ya. Nah, kalau misalkan gini Pak Bu, ya ini dulu, plak ya atau pembuluh darah tadi itu yang 125 km ini semakin lumpuh yang tadi kalau terjadi di otak ya, dari otak dia gejalanya itu slow ya, kalau di jantung gejalanya sakit jantung atau serangan jantung begitu. Nah ini ternyata 80% Pak ya, kata WHO 80% kematian. Ya, jadi kalau misalkan data dulu itu ada diabetes, kemudian ada AIDS dan seterusnya itu, tapi sekarang 80% itu penyebab kematian dari plak yang terlalu tebal dalam pembuluh darah kita. Oke, Pak. Bapak empat orang ini, Pak, kalau saya kasih calon atau tantangan ya, ngangkat Mas Eri ini, kuat nggak Pak? Berempat ya, kuat ya, oke. Cuma nanti ngangkatnya pakai jari, ya, pakai jari. Oke, sekarang bapak-bapak semua di sini bikin pistol-pistolan begini Pak. Coba dulu. Nah, pistol-pistol begini, jari ketemu jari. Nah, seperti itu. Oke, ya. Bapak ke depan. Boleh. Mas Eri duduknya agak begitu. Nah, si tangannya gini enggak Mas. Gitu. Oke, ya. Bentar, hitungan ketiga diangkat, tangan masuk, jari masuk, hitungan ketiga diangkat. Hitungan ketiga diangkat, cuman kalau memang tidak kuat, ya ini langsung. Nah, gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke ya, nggak kuat ya. Nih, empat orang tadi. Di tempat duduk boleh. Dibawa ke tempat duduk. Oke, bawa ke tempat duduk boleh sambil diminum. Mas Eri boleh ke tempat duduk. Nanti saya tanggil ya. Langsung habis ya Pak. Ini buat Mas Eri. Sudah satu lagi berarti Mas Eri. Sudah habis semua. Sudah habis. Oke, kalau sudah habis kita bahas sedikit saja ya tentang klorofil ini. Nih, klorofil ini Pak, dia terbuat dari sari daun alfalfa. Ya, daun alfalfa ya Pak, bukan daun bayam atau jagung ya, tapi daun alfalfa yang dia hidupnya ada di Timur Tengah. Ya, kenapa di sana? Karena di Timur Tengah rata-rata tumbuhannya itu tidak tinggi-tinggi. Ya, klorofilnya juga begitu. Dia tingginya cuma 1 sampai 1,5 meter. Tapi akarnya itu bisa ke dalam tanah dia sampai 20 hingga 30 meter. Ya, jadi betul-betul mencari ya atau menyerap mineral-mineral atau vitamin yang paling bagus. Vitamin yang paling bagus atau mineral yang paling bagus adalah yang paling dalam. Nah, ini tumbuhan klorofil ini Pak. Nah, maka bisa disebut ya Bapak semua tumbuhan karena saking banyaknya manfaatnya, saking banyaknya mineral atau vitamin yang terkandung di dalamnya Pak. Ya, ada 60 jenis vitamin yang ada dalam klorofil ini. Ya, yang tadi saya bilang dia bisa menetralkan racun juga. Nah, boleh satu di sini yang rokok, rokok. Boleh pinjam rokoknya satu? Ya, ini Pak, kita bedakan.
Bapak rokok itu sudah berapa lama? Masa? Kecil. Nggak rokok ini berarti apa? Di Samsung. Dados. Dados. Bapak rokok dados ini sudah paham betul rasanya ya? Paham betul ya. Nah, ini saya akan demokan di sini, Pak. Ya. Nah, kita akan bedakan rasanya nanti Pak kurang lebih setelah nanti Mas Eri diangkat ya. Biasanya saya demo begini itu 15 menit. Ya, tapi karena waktu kita terbatas, nanti mungkin 10 menit lah ya. Bapak bisa rasakan rokok ini. Ya, bahas lagi dulu sebelum saya panggil Mas Eri ya untuk kemudian kita bisa angkat. Ya, jadi manfaatnya dia sangat banyak sekali nih, Pak. Oke, okay, next. Nah, dia bisa memperbaiki fungsi dari hati tadi yang misalkan setiap hari atau setiap minggu lembur gitu ya, atau mungkin ronda dan seterusnya begitu. Nah, dia memperbaiki kondisi hati yang sakit misalkan. Nah, kemudian ini pernah Pak, ini yang sangat menarik yang dulu saya kemudian tertarik dengan produk ini. Ini bisa memperbaiki atau mengobati anemia ya. Tahu ya anemia ya? Kekurangan darah merah ya. Nah, terus kemudian ini bisa diuji lagi Pak dulu sama Dr. Alexis tahun 1912 ya di Amerika. Ya, tikus Pak ya. Sama gitu ya sama di sawah. Tikus itu sama beliau disuntik, diambil darahnya, disedot tuh. Sehingga tikus sampai enggak bisa jalan karena memang udah kehabisan darah tuh. Dia diem di kandang tuh. Terus kemudian diambil klorofil ya, zat hijau daun, kemudian disuntikan di tubuh tikus tersebut. Ya, kasih di kandang lagi, dipantau beberapa jam, beberapa hari, kemudian tikus ini sudah mulai jalan, sudah mulai bergerak, mulai lari. Ya, beberapa minggu kemudian disuntik lagi, diambil darahnya bukan lagi hijau seperti tadi warna dari teman-teman yang minum klorofil, tapi sudah merah. Ya, maka bagus sekali nih untuk mereka yang kondisi anemia, kekurangan darah merah, karena apa namanya struktur kimia darah merah dengan struktur kimia dari klorofil itu sama persis, hanya beda di inti sel Fe dan Mg saja. Tapi begitu dia nyampur ya bertemu, udah dia akan berbaur. Maka tidak heran begitu tadi dia tikus diambil darahnya kemudian disuntikin klorofil itu sudah bercampur gitu ya. Terus kemudian manfaat lain, memperkuat sistem kekebalan tubuh. Ya, yang gampang-gampang capek gitu kan, sering semutan, sering pusing, bangun tidur gliyeng-gliyeng dan seterusnya, dia akan menguatkan sistem kekebalan tubuh tersebut. Misalnya capek gitu, lagi drop, misalkan kayak gitu ya. Nah, ini bagus sekali klorofil ini. Maka tidak heran Pak, 4 orang tadi yang minum, ya, 4 orang tadi yang minum sudah merasa hangat. Ya, biasanya 15 menit nih Pak. Biasanya 15 menit setelah minum, orang yang tadi gede gitu ya, diangkat dia bisa tinggi biasanya. Tapi kita lihat nanti ya, kita nggak sampai 15 menit lah. Terus kemudian ini meningkatkan metabolisme tubuh, oke, okay, detoksifikasi darah ya, dia bisa detox atau bisa kalau bahasa marketingnya apa sih, detox, membersihkan lah ya, membersihkan darah gitu. Kalau yang sering dijumpai kalau di desa kan gatal-gatal gitu kan, ya ini biasanya darahnya kotor. Nah ini fungsi klorofil juga dia itu Pak, detoksifikasi ya. Oke lanjut, masih ada? Ah ini produk satu lagi, tapi kita nggak demo ya. Ya sudah berapa menit Mas? Cukup lah ya. Oke sudah cukup. Minta tolong Mas Eri bisa ke depan lagi. Kita akan coba ya, 4 orang tadi sudah jadi Superman atau belum? Nah, ini baru 5-7 menit, tapi kita lihat perbedaannya saja ya. Biasanya kita 15 menit, dia terangkat tinggi. Oke Mas Eri, bisa ke depan kita bantuannya. 4 orang tadi yang minum klorofil, belum pulang kan? Boleh, silakan ke depan lagi, kita tes ada perbedaan atau tidak. Posisi seperti tadi, yang belakang ke belakang, yang depan ke depan. Oke, depan masuk. Masuk ya. Masuk semua dan sampai patah. Oke, serius ya Pak ya. Takut nanti ininya patah. Oke, masuk ya. Hitungan ketiga diangkat ya, kita bedakan dengan yang tadi. Biasanya 15 menit kan terangkat tinggi nih, kita lihat dulu perbedaannya ya. Kalau terangkat
Kalau terangkat jangan ketawa ya, nanti takutnya Mas Eri jatuh. Oke, siap ya. Siap serius ya, jangan ketawa ya. Oke. 1 2 3. Oke. Saya tanya ke satu orang ya, Pak. Tadi pertama kan enggak terangkat ya, Pak. Kenapa bisa terangkat yang kedua ini? Biasa berikan tepuk tangan dulu buat kolor ya. Mas Eri boleh dikasih ini ya. Jadi kolornya ya, Mas. Sudah. Sudah kira dapat tuh. Sudah dapat sih. Jadi mau yang mau angkat lagi. Oke, cukup lah ya. Ini pernah kita coba juga di rumah Pak Umri ya waktu itu ya, ada Mas yang keren itu Pak siapa? Yang keren Pak siapa namanya? Pak Narto, kita coba di Pak Umri waktu itu, kemudian bisa terangkat alhamdulillah, dan kemudian Pak Narto sampai bingung kok bisa begini gitu kan, sampai kemudian dia lari ke dalam angkat gambar ya Pak, gambar Bapak gitu. Oh iya enteng gitu ya. Nah, tadi bisa juga kemudian jalan ke belakang bisa. Yang kita sering demokan memang seperti itu Pak. Ya, karena memang klorofil dia meningkatkan sistem metabolisme tubuh. Ya, begitu masuk klorofil ke dalam tubuh kita, kemudian menambahkan suplai oksigen, ya sehingga kita jadi kuat. Dan kita di Jogja alhamdulillah sampai sekarang itu hasilnya bagus. Dan pengeluaran operasionalnya juga berkurang. Nah, dalam kesempatan lain, saya memperkenalkan sama punyanya anaknya Mbak Mul sama Mas Pri. Tadinya ya, ya beliau pun ya saya suruh nyoba. Coba nanti yang dia, beliau yang ngasih penjelasan untuk saya sendiri untuk sementara ini untuk membenahi tanah dan hasilnya agar lebih maksimal lagi. Itu aja sementara dari saya. Berani apa, Pak? Antun. Ji, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin guys kenal semua dengan saya. Jadi langsung mawon. Kalau niku gih pertama gih coba-coba ditawari sama Mas Hirul itu. Coba Mas pakai pupuk biobos, gimana ada perbedaan enggak? Cuma contoh aja satu seperempat aja kamu kasih pupuk biobos itu. Jadi saya beli 5 botol ya Mas ya, kemarin itu. Itu sebenarnya enggak apa ya? Saya ratakan, jadi seluas hampir 1 hektar itu saya ratakan. Jadi hasilnya ya seperti itu, sebelah timur SD Sumur Songo 2 itu sama sebelah selatan. Kelihatannya seperti itu kok ada perbedaan gitu aja. Kalau pupuk dari kimia, seperempatnya saya kasih 70 kg per seperempatnya satu kali pemupukan. Jadi kok reaksinya kok bertambah seperti itu. Jadi kok perbedaannya kok banyak itu. Ya saya pakai pupuk biobos itu. Kami petani Sumur Songo memakai pupuk. Mantap, yes. Oke. Okay.